Aku amat menyenangi angin. Di tepi laut itu, aku pernah menyatakan pada ombak bahwa aku harus berani menghadapi masa depanku. Aku perlu menjadi anak yang kuat. Aku nyatakan kepada ombak bahwa aku bercita-cita ingin berjasa kepada desa ini. Aku ingin menjadi seorang guru kecil yang dapat menumpahkan pengetahuan dan pengalamanku yang sedikit ini kepada anak-anak desaku. Aku ingin membesarkan pondok ilmu di desaku dengan gemburan semangatku. Bapak harap kamu ajari anak-anak di sini dengan ilmu duniamu dan ilmu akhiratmu, seiringkanlah. Manusia seperti kamulah depi harapan yang kuat untuk penerus. Aku mengajak Marlina ke tepi laut. Angin kasar dan lembut berganti-ganti. Pikirku, jika ombak datang lagi, oh Tuhan, ambillah nyawaku. Namun selamatkan Marlina. Setelah aku pergi, kurasakan Marlina akan menjadi aku satu hari nanti. Kulihat pelangi, cantiknya. Kukatakan pada pelangi, aku ingin ke sana. Aku rindukan sinar, aku rindukan keindahan dan kebahagiaan. Itu doaku, doa kami. Aku memejamkan mata. Marlina menghampiriku lalu menunjukkan kasut merahnya. Aku dan Marlina berlari-lari menuju pelangi. Kemudian kami merasakan seperti menari-nari di atas pelangi.